petugas padamkan lahan yang dibakar warga untuk bercocok tanam. Petugas gabungan dari Damkar Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau KPHP Barito Tengah serta masyarakat peduli api memadamkan api yang membakar lahan di Desa Haja Kecamatan Tewe Baru, Kabupaten Barito Utara, Selasa 9 Agustus 2022. Upaya pemadaman dilakukan setelah petugas mendapat informasi ada lahan yang terbakar seluas 2 hektar di wilayah Desa Hajak. Dengan menggunakan mobil patroli serta membawa peralatan pemadaman, puluhan petugas berangkat menuju lokasi lahan terbakar. Tiba di lokasi itu, petugas bertemu dengan pemilik lahan, pasangan suami istri, yang mengaku sengaja membakar lahan tersebut untuk keperluan bercocok tanam. Sembari melakukan pengawasan, tim gabungan kemudian melakukan penanggulangan awal dengan memutuskan jalur perambatan api, serta memadamkan sisa bara api. Hal ini dilakukan agar api tidak merambat jauh melewati batas kat bakar. Kabid Damkar dan Linmas Kabupaten Barito Utara, Tri Indra Hartono menegaskan, pihaknya turun ke lokasi kebakaran setelah mendapat informasi dari Kepala KPHP Barito Tengah, Baru Diansyah, bahwa ada lahan terbakar di Desa Hajak. Petugas juga mengimbau kepada warga agar waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan pada saat memasuki musim kemarau ini. Dari Muara TW, Kertosi, Kabupaten TV. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.